Hey. Tadinya mau nyoba bikin film pendek, cuman karena skripnya nggak siap, jadi belum bisa bikin. Jadi buat konten kali ini sorry ya, ngomongnya agak cadel, karena lagi sariawan. Dan mumpung lagi sariawan, malam ini kita mau coba makan bakso, ada bakso baru buka. Yang jelas baksonya itu pedes. Gambar di warungnya itu pas tadi lewat tuh ada mangkok bakso, di atasnya tuh ada cabe itu. Oke. Kita jalan ke tempat baksonya sekarang. HP ketinggalan. Kita turun nyari bakso. Jadi namanya tuh bakso mantan ternyata. Bakso mantan. Bakso mantan, always in memory.
ini baksonya sudah sampai. Tadi kan mau pesennya itu bakso mantan yang jumbo, cuman yang mantannya yang jumbo yang habis. Jadi pesan yang biasa. Ini dia nih, ini bakso mantan. Bakso perih katanya. Terus kalau yang ini bakso sumsum. Ini itu sumsumnya. Ada isinya enggak, Mas? Sumsumnya itu. Ada banyak sih. Isinya nih kelihatan nggak lumpuhnya. Gas. Pedas. Tambah kecap deh. Kedengaran nggak suara dia ngisap sum-sum itu? Lihat, lombok. Mie-nya lombok. Jadi pas makan lomboknya kena sariawan, rasanya. Baksonya udah perih, kena sariawan tambah perih. Lombok semua tuh. Tapi pedasnya pedas enak. Cip pedasnya.
bagus. Enak aja tuh. Jadi ternyata di dalam bakso besarnya itu ada lomboknya lagi. Nih, jadi tadi pas bakso yang gedenya ini dibuka, dalamnya, ah tuh, aduh, cuman pedesnya pedes enak tuh, pedesnya pedes enak. Kalau sum-sumnya pit. Enak. Enak. Gak tahu nih, kemakan apa enggak nih. Kelihatan kan ya? Lomboknya tuh, kelihatan. Bakso lomboknya nih, kita coba bakso lomboknya. Itu rasanya. Mau ikut enggak? Mau kah? Mau. Keringetan. Suapan terakhir. Kita bawa ini selain buat ngobatin sariawan, juga buat ngedinginin perut, ngenetralisir cabai di perut nih. Habis, Mit? Habis. Sumsumnya habis. Tinggal tulang. Baksonya habis. Gak ada bakso bakar, Mit. Ini yang di Malang banyak dia.
pedes ya, pedes tapi enak. Oke, itu dulu. Ketemu lagi di konten selanjutnya.